Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membuat ide cemilan lagi. Buatnya mudah dan bahannya juga simple. Mau tahu bagaimana membuatnya? Yuk saksikan ya videonya sampai selesai. Pertama, di sini sudah saya siapkan 2 batang daun bawang. Kita iris tipis-tipis daun bawangnya. Selanjutnya 3 buah wortel, kita potong dadu. Kalau teman-teman pakai yang ukuran besar cukup 2 saja ya. Satu buah kentang, ini saya pakai yang ukuran besar. Kita potong dadu juga. Kemudian 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah kita haluskan. Oke, ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan air mendidih, masukkan 1 keping mie, kemudian kita masak mie-nya. Nah, ini mie-nya sudah matang, langsung saja kita angkat. Selanjutnya, di sini sudah saya siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbu halus tadi, tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan kentang yang sudah kita potong dadu. Lanjut, masukkan juga wortel yang sudah kita potong-potong dadu. Kemudian tambahkan secukupnya air. Selanjutnya kita bumbuin. Masukkan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh gula. Di tahap ini teman-teman bisa koreksi rasa ya. Aduk-aduk supaya tercampur rata. Kita masak sampai airnya menyusut ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah menyusut. Tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi. Diaduk supaya mie-nya tercampur rata. Terakhir, tambahkan daun bawang yang sudah kita iris-iris. Kita masak sebentar. Oke, ini sudah cukup, matikan kompornya. Lalu pindahkan dalam mangkok. Ini kita tunggu dulu sampai dingin ya teman-teman. Langkah selanjutnya, siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan secukupnya air, lalu ini diaduk supaya tepungnya larut dan tercampur rata. Selanjutnya, siapkan kulit pangsit, tambahkan 1 sendok makan isian, lalu kita ratakan. Kemudian kita gulung seperti ini. Nah, pinggirannya kita lipat. Lalu kita gulung lagi sampai ujung. Nah, di ujungnya ini kita beri perekat dengan tepung terigu yang dibuat tadi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai ya. Kemudian kita goreng di dalam minyak yang sudah panas. Gorengnya dengan api kecil saja ya teman-teman.
Dan ini dia hasilnya teman-teman, siap kita sajikan. Dimakan pakai saus sambal seperti ini, tambah enak. Teksturnya renyah, isiannya gurih. Pokoknya teman-teman wajib coba juga ya. Buatnya mudah dan bahan-bahannya juga simple. Cocok juga kalau mau dijadikan ide jualan ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.